Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi hari ini rencana kita mau naik ke Gunung Bohong. Gunung Bohong itu ada di Cimahi. Dan saya juga gak sendiri, ada yang lain. Ada Dodot, Trianti sama Intan. Jadi rencana kita naik sore ini ditemenin gerimis yang sahdu pokoknya. Sekarang udah jam 4. Kita baru mulai pendakian. Tapi kayaknya gak akan terlalu capek sih karena gunungnya juga sedikit. Kurang lebih sih cuma 896 mdpl ya. Jadi ini sih buat latihan aja sih, buat pemanasan doang. Ini nih, lebih biar, biar lebih jelas. Sebenarnya sih ini bukan gunung sih, sebenarnya ini lebih ke bukit karena warga sekitar sih bilang ini gunung, jadi nempel deh nama gunung, Gunung Bohong. Kita nggak full team sih hari ini, cuma berempat aja. Semoga lancar. Sampai ketemu di jalur pendakian di atas. Nah, ini dia jalurnya. Jadi karena kita baru mulai perjalanan, kita masih dikasih jalur paving block kayak gini. Belum nemu jalur tanah. Pak. Jalurnya ah, duhai. Belum. Jadi kita belum masuk jalur pendakiannya, masih di jalur warga gitu. Jadi belum kerasa lah ya. Ada si bocil Intan, Bang Tayanti juga. Semoga di atas kita nggak kehujanan ya, karena dari tadi kita berangkat itu udah dikasih gemericik hujan yang sahdu-sahdu gitulah. Jadi mohon maaf lagi teman-teman, buat teman-teman yang agak keganggu sama suara motor, karena di sini tuh udah jalur motocross buat latihan motocross. Jadi suaranya pasti agak menggelegar-menggelegar gitu. Nah, jadi puncaknya tuh ada di belakang pepohonan ini. Enggak akan lama sih pasti. Guys. Nah. Pokoknya kita nanti lewat jalurnya, katanya jalur tangga. Tahu kan jalur tangga rasanya tuh mantap. Sebenarnya sih motor masih bisa lewat jalur sini. Nanti kita parkir di sana, cuma karena kita pengen jalan. Gaya banget ya. Pengen jalan, jadi kita jalan dari tempat parkir tadi. Oke. Kurang lebih tadi jalan 10 menitan lah ya. Jalur popping blocknya udah mau habis. Nah, kita udah langsung ketemu jalur pendakian Gunung Bohong ini. Jadi jalur tangga udah menunggu kita. Jalur tangga yang bikin kita ngos-ngosan nih kayaknya. Lumayan soalnya. Lumayan lah ya. Cuma memang nih lihat jalur crossnya tuh kayak gini. Kelihatan nggak? Tapi buat gunung yang ada di Cimahi ini sih rekomendasi buat yang mau menikmati senja, menikmati matahari terbit, apalagi rekomendasi karena memang nggak jauh dari kota Cimahi, itu nggak jauh banget. Deket lah, cuma 10 menitan juga udah nyampe. Jadi buat kalian warga Cimahi yang mau main ke sini, haruslah kalian coba yang suka naik gunung apalagi ya. Oke, kita nanti lanjut ke jalur ya. Oke, setelah tadi kita lewat jalur paving block, kita langsung dikasih tanjakan yang lumayan lah ya. Terus dibikin kayak tangga kayak gini. Nah, biasanya malah trek yang dikasih tangga-tangga kayak gini lebih kerasa kedengkul nih.
tapi nggak apa, kita nikmatin aja. Setiap perjalanan, setiap langkah harus kita nikmatin ya. Oke. Okay. Jadi kita naik cuma berempat aja. Ambil ngasuh anak kecil tuh. Bocah petualang. Bocah petualang. Lihat guys, si bocil. Aduh, kamu kuatan bocil. Aku aja capek guys. Assalamualaikum. Jadi setelah lewat jalur popping block tadi, setelah kita naik sedikit, langsung dapat trek kayak gini. Tapi langsung dikelilingin hutan-hutan kayak gini, pohon-pohon tinggi juga. Ini sudah pasti adem banget sih. Terus katanya sih memang rekomendasinya kalau nggak pagi ya sore kayak gini. Kalau pagi kadang biasanya penuh, banyak orang yang naik. Kalau sore sih kayaknya lebih tenang, lebih sedikit. Sampai habisin dulu deh. Lumayan banget nih kalau treknya. Bikin ngos-ngosan juga nih. Oke, lanjut jalan lagi. Kayaknya sih udah nggak lama lagi kita udah sampai puncak. Soalnya vegetasinya udah mulai kebuka. Biasanya puncak kan udah nggak ada pohon-pohonan. Adodot sama Intan ada duluan. Kita di belakang aja. Tapi lumayan juga lah, bikin kita ngos-ngosan trek kayak gini. Nah, ini sampai sih. Jadi buat teman-teman yang punya adik atau anak yang masih kecil, bolehlah diajak ke sini. Pertama aksesnya juga nggak jauh dari pusat kota ya, naiknya juga nggak lama. Ya guys, agak-agak jalur. Jadi pulang, ya, guys. Rekomendasinya enak lah. Guys, itu ada jalur ularnya guys. Wah. Kita jumpa guys. Mantap nih. Belum sampai puncak, tapi kita udah dapat view yang kayak gini. Enak banget, guys.
Katanya sih dari puncak kita bisa lihat kota Cimahi sama Bandung dan sekitarnya lah ya. Tapi dari sini aja udah kelihatan sih dari sini. Keren banget sih. Alhamdulillah. Senang bangetnya sih kita nggak kena hujan lagi. Karena memang niatnya kita mau menikmati senja sih di puncak gunung ini. Jadi semoga ada matahari yang keluar lagi ya. Oke, lanjutlah jalan. Oke, penyemangat di belakang kita, pemandangan yang keren banget sih. Jadi meskipun gunung ini cuma 896 mdp ya, tapi udah bikin kita ngos-ngosan sih. Lihat. Wah, kalian sih harus kesini sih. Karena apa? Karena lihat nih ya. Dengan akses seenak ini, dengan jalur seenak ini juga, dengan waktu tempuh yang gak lama, tapi kalian udah dapet view kayak gini tuh udah rekomendasi banget sih buat kalian yang pengen nyoba naik gunung. Pokoknya jangan takut buat naik gunung. Benar gak? Benar. Gak usah takut cintai naik gunung. Cintai alammu. Karalam. Oke. Kita udah sampai puncak. Dan ini puncaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah sampai puncak. Jadi puncaknya itu ada Tugu Kujang 2. Oke, ini lihat nih. Alhamdulillah. Tuh. Meskipun namanya Gunung Bohong, tapi view-nya nggak bohong-bohong. Keren banget. Ya, benar banget. Oke, buat teman-teman yang penasaran buat view-nya, kita kasih sedikit gambaran ya. Lihat. Dari sini kalian udah bisa lihat kota Cimahi dan sekitarnya. Alhamdulillah cuacanya juga lagi terang. Nah, dari sini juga kita bisa lihat beberapa gunung yang memang kelihatan banget dari sudut kota manapun. Kota Bandung maksudnya ya. Itu ada Tangkuban Perahu, tapi lagi berkabut. Terus di sebelahnya udah pasti Gunung Burangrang. Dan di bawahnya lihat. Udah rumah warga, udah penuh banget. Kayaknya ini kalau buat ngecamp juga boleh sih kayaknya ya, kayaknya. Itu ada jalur kereta cepat. Terus ada ikon apa nih ya? Masjid apa? Masjid atau bukan? Pokoknya dari ketinggian segini kita udah bisa lihat kota Cimahi dan sekitarnya ya, Bandung juga. Udah enak banget pokoknya. Yang lain masih pada sibuk foto-foto. Jadi nggak usah ditunda-tunda lagi ya buat teman-teman yang mau main ke Gunung Bohong. Udah pasti enak banget di atas, kalau nggak hujan. Pemandangan sih udah top banget lah, udah enak banget. Gak tau nih kalau malam apa bagus banget atau enggak nih. Tapi sih udah pasti sih banyak lampu-lampu kayak gitu. Kota. Udah oke, kita lanjut ngopi-ngopi dulu ya sebelum kita turun lagi dan menikmati keindahan alam Kota Bandung.